Selanjutnya Garuda Food akan mengakuisisi seluruh saham PT Suntory Garuda Beverage yang dimiliki perusahaan investasi ekuitas swasta China, Great Wall Capital PTE LTD. Rencana akuisisi tersebut diharapkan akan rampung pada tahun depan. PT Garuda Food Putra Putri Jaya TBK akan mengakuisisi seluruh saham PT Suntory Garuda Beverage atau SGB yang memiliki perusahaan investasi ekuitas swasta China Great Wall Capital PTE LTD. Sekretaris perusahaan Good Imade Astawa mengatakan perseroan dan Great Wall Capital PTE LTD telah menandatangani perjanjian penjualan dan pembelian saham bersyarat sehubungan dengan rencana tersebut pada 28 Desember lalu. Rencana transaksi ditargetkan untuk diselesaikan pada tahun 2024 dengan tunduk pada pemenuhan persyaratan pendahuluan penyelesaian berdasarkan perjanjian. SGB merupakan produsen minuman ringan diantaranya Oki Jelly Drink, Orangina, Lucozid, Ribena, T-Plus Oolong Tea. Perusahaan induknya adalah Suntory Beverage and Food LTD yang berkantor pusat di Jepang. Karena itu, menurut Imade Astawa, rencana akuisisi tersebut akan memberikan dampak positif terhadap keberlangsungan dan pengembangan bisnis perseroan di sektor makanan dan minuman. Imade Astawa menuturkan rencana transaksi ini tidak memberi dampak negatif terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha perseroan. Sebaliknya, akan memberikan dampak positif karena perseroan akan mendapatkan tambahan portofolio produk di kategori minuman dan melakukan ekspansi operasi perseroan secara konsolidasi. Tim Liputan, IDX Channel.